Dokter tim Persib Bandung Raffi Ghani menjelaskan kabar terbaru dari pemain Maung Bandung yang dinyatakan positif virus corona. Pada Jumat 27 Maret 2020 pukul 19.13 waktu Indonesia Barat, Persib mengumumkan bahwa salah satu pemainnya telah terkonfirmasi positif corona. Kendati demikian, saat itu pihak Persib belum memberitahu siapa pemain yang terjangkit virus tersebut. Raffi Ghani mengatakan bahwa pemain yang bersangkutan tidak mengalami gejala umum orang terkena virus corona. Daya tahan tubuh pemain itu baik sehingga kondisinya stabil. Sejauh ini, karena yang telah bersangkutan daya tubuhnya baik, artinya tidak ada gejala apapun, baik gejala ringan, sedang, ataupun berat. Jadi kondisinya stabil, kata Raffi di saat dikutip bolasport.com. Meski dinyatakan stabil, pemain itu tetap menjalani isolasi mandiri agar tidak berpotensi menular kepada orang lain. Raffi juga menambahkan bahwa manajemen telah mempersiapkan segala kebutuhan sebelum semua ini terjadi. Pemain yang sedang diisolasi tersebut juga telah diberi segala bentuk kebutuhan, baik makanan, vitamin maupun obat-obatan. Tetap, dia harus melakukan isolasi mandiri. Dia tidak boleh ada kontak dengan siapapun dalam rangka memutus rantai penyebaran, ujar Raffi. Khawatirnya, dengan kondisi yang bagus itu menular kepada seseorang yang kondisi badannya tidak bagus, imbuhnya. Semua sudah diatur seperti distribusi makanan. Segala keperluan dia tanpa kontak langsung dengan yang bersangkutan, katanya. Mengenai di mana pemain itu dirawat, Raffi enggan memberikan banyak keterangan. Prosedur ini demi ketenangan dan kenyamanan bagi pemain yang bersangkutan, juga tak ingin membuat publik menjadi lebih panik. Akhirnya, sang pemain sendiri yang mengungkapkan dirinya melalui Instagram. Dia adalah penyerang anyar Persib Bandung, Wander Luis, yang menjadi pesepak bola pertama di Liga 1 2020 yang terungkap positif COVID-19. Halo Boboto, jadi saya mendapatkan hasil tes virus corona dan itu positif, kata Wander Luis. Tapi kondisi saya baik-baik saja, tidak ada gejala, ucap top skor sementara Liga 1 2020. Saya berharap semuanya semoga baik-baik saja, tuntasnya.